Sejahtera, saya Dr. Mawi, saya adalah Medical Alternative Doctor. Bidang kepakaran saya adalah merawat penyakit HIV/AIDS. Dalam video kali ini, saya ingin menjawab beberapa soalan penting tentang kemuskilan dalam rawatan HIV/AIDS. Soalan pertama, bolehkah penyakit HIV/AIDS ini dirawat? Jawapannya, insyaAllah 100%. Ianya memang boleh dirawat dengan menggunakan teknik rawatan yang sesuai, penyakit HIV ini boleh disembuhkan. Soalan kedua, bagaimana kita ingin mengetahui sama ada kita telah dijangkiti oleh penyakit HIV/AIDS ini? Kita boleh menggunakan rapid test, di mana jika kita dapati ada satu garisan bermaksud kita HIV negatif, maknanya kita tidak dijangkiti. Tetapi jika kita dapati ada dua garisan bermaksud kita HIV positif, maksudnya kita telah dijangkiti oleh HIV/AIDS. Soalan yang ketiga, berapa lamakah tempoh rawatan untuk sembuh daripada HIV/AIDS ini? Okey, kita hanya perlukan masa lebih kurang 3 bulan hingga ke 12 bulan. Kita akan mula merawat dengan menggunakan teknik rawatan yang sesuai, menjaga pemakanan kita, dan kita terpaksa berpantang ada jenis-jenis pemakanan yang tidak boleh dimakan. Dan seterusnya, kita akan membuat monitoring setiap 3 bulan. Kita akan ambil full blood test report. Dan setiap 3 bulan kita akan tengok CD4 dan viral load. Dan apabila kita dapati viral load menunjukkan virus HIV ini undetectable, bermaksud pesakit itu telah bebas sepenuhnya daripada HIV/AIDS. Dan kita juga boleh menggunakan rapid test ini, di mana jika kita dapati garisannya telah hanya menjadi satu garisan, bermaksud kita telah bebas daripada HIV/AIDS. Semoga informasi ini dapat memberikan sinar baru buat pesakit HIV/AIDS di Malaysia. Semoga kita berjumpa di video akan datang. Salam sejahtera. Assalamualaikum.